wa amila lima ba'dal maut. Bahwasanya orang yang cerdas, kata Nabi SAW, mandana nafsahu, yaitu seorang yang menundukkan jiwanya, dia mengekang jiwanya, dia mengatur jiwanya, bukan dia membiarkan jiwanya berbuat seenaknya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupannya setelah kematian. Ya, jadi ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dana nafsahu, menundukkan jiwanya, ai hasabaha. Ini tafsir Ibnu Qayyim. Artinya dia menghisap jiwanya. Tatkala dia menghisap jiwanya, maka dia akan mengekang jiwanya, tidak dia biarkan jiwanya melakukan apa yang dikehendaki seenaknya. Ya, ini adalah orang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menamakan orang yang menghisap jiwanya dengan orang yang cerdas? Karena kita tahu bahwasanya kita hidup di dunia ini sebentar saja, hanya sebentar. Tahu-tahu kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, tentang masalah orang-orang yang cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul mukminin ahsanuhum khuluqa. Orang-orang kaum mukminin yang terbaik, yang paling afdal adalah yang paling baik akhlaknya. Wa aqyasuhum aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu istidadan. Ulaikal aqyas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang cerdas, yang paling cerdas di antara kaum mukminin adalah aktsaruhum dzikran lil maut, yaitu yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lahu istidadan, dan yang paling mempersiapkan diri, yang terbaik mempersiapkan diri untuk bertemu dengan hari kematian. Ulaikal aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin tahu kita cerdas atau tidak menurut kacamata syariat, kita lihat apakah kita ini ya, mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan kematian, dengan lighadin, dengan hari kemudian, hari esok, atau tidak, ya. Karena kita tahu kehidupan kita hanyalah sementara, sementara kehidupan di kemudian hari adalah kehidupan yang abadi dan selama-lamanya. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, sungguhnya terlalu banyak peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada kita agar kita tidak terpedaya dengan kehidupan dunia ini. Di tubuh kita saja ada peringatan, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian apa kalian tidak melihat, ya. Telah datang ja'akum nadzir, telah datang peringatan. Sebagian ulama menafsirkan peringatan yang ada pada diri kita dengan adanya uban misalnya. Manusia kalau senantiasa, ya, tubuhnya muda terus, kuat terus, ototnya kuat terus, ya, maka dia akan sombong dan dia akan angku dan dia lupa bahwasanya dia akan meninggal. Tetapi di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan kelemahan pada tubuhnya dan dia bisa melihat. Sehari-hari dia berkaca, sehari-hari dia merasakan tubuhnya mulai melemah, nampak uban di kepalanya, nampak uban di janggutnya, nampak uban di kumisnya, mulai dia tubuhnya mulai keriput. Demikian juga ibu-ibu, ya, mau berhias, mau ke salon, tetap saja akan datang keriput, tetap saja akan datang tanda-tanda yang peringatkan bahwasanya engkau akan melemah dan engkau akan meninggal dunia. Ini diantara rahmat Allah, ya, sehingga orang tidak terpedaya. Makanya diantara hikmah kenapa Rasulullah SAW melarang seorang menyemir rambut dengan warna hitam. Kata Rasulullah SAW, wajtanibu sawad, kalau menyemir rambut jangan pakai warna hitam. Kenapa? Karena kalau nyemir warna hitam terus dia bisa merasa muda terus. Tapi kalau dia menyemir dengan warna yang lain, dia tahu bahwasanya asal rambut yang dia semirin warnanya putih, sebenarnya uban yang beri peringatan bahwasanya kau tidak akan selamanya hidup di atas muka bumi ini. Di antara peringatan-peringatan yang Allah beritahukan kepada kita tentang pergantian hari, tentang pergantian bulan, tentang pergantian tahun yang begitu cepat. Bahkan di antara tanda-tanda hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yataqarrabuz zaman, zaman begitu cepat, begitu dekat. Dan kita rasakan tahun silih berganti begitu cepat, hari begitu cepat. Baru saja kita bangun tidur, tahu-tahu sudah terbenam matahari lagi. Baru saja kita melihat matahari menyingsing terbit, sekarang sudah tenggelam. Baru kita di awal bulan, tahu-tahu kita sudah di bulan, di penghujung bulan dan masuk kepada bulan berikutnya. Baru saja kita di awal tahun, tiba-tiba kita sudah di penghujung tahun, kemudian masuk di tahun berikutnya. Jadi ini semua peringatan bahwasanya, ya, waktu berjalan dan umur kita semakin berkurang. Umur kita semakin berkurang dan kita semakin berjalan menuju ke arah Allah Subhanahu wa taala, dan pasti nanti ada titik pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat. Dan yakinlah bahwasanya kita semua sekarang sedang ngantri
menuju pada titik pertemuan tersebut. Tidak ada seorang pun yang keluar dari rel antrian tersebut. Tidak ada. Semuanya sedang antri menuju titik pertemuan dengan Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini, untuk menghisap amalan masing-masing. Karenanya Hasan Al-Basri berkata, "Ya Ibn Adam, innama anta al-ayyam, fa idza dhahaba ba'dhuha dhahaba ba'dhuka." Wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah hari-hari. Kau itu ibarat hari-hari. Jika telah pergi sebagian hari, badanmu ini seluruhnya adalah hari-hari. Jika telah pergi sebagian hari, berarti telah pergi sebagian dirimu. Sampai habis hari-hari tersebut, maka selesailah engkau di atas muka bumi ini, dan kau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ya pernyataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, ala inna dunya qadir tahalat mudbirah, wa innal akhirata qadir tahalat muqbilah, wa likulli wahidin minhuma banun. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketahuilah bahwasanya dunia semakin jauh belakang meninggalkan kita, dan akhirat semakin datang mendekati kita. Kita ini sekarang berjalan meninggalkan dunia menuju apa? Menuju akhirat. Dan kita akan sampai, dan pasti sampai. Dunia akan pasti kita tinggalkan, dan kita akan sampai pada akhirat tersebut. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, wa likulli wahidin minhuma banun, dan setiap dari akhirat dan dunia ini ada pengikutnya. Wala takunu min abna'id dunya, kunu min abna'il akhirah. Kata Ali bin Abi Thalib, maka jadilah kalian pengikut akhirat, dan janganlah kalian menjadi pengikut apa? Pengikut dunia. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, al-yawma amalun bila hisab. Sekarang silakan beramal, tidak ada hisab. Siapa yang menghisap Anda? Tidak ada. Sekarang baru pencatatan, hisab nanti. Kata Ali bin Abi Thalib, wa ghadan hisabun bila amal. Adapun nanti di akhirat kelak, yang ada hisab sudah enggak bisa beramal lagi. Sekarang silakan beramal, silakan berbuat. Tidak ada hisab. Namun ingat, di akhirat kelak yang ada cuma hisab dan tidak ada lagi amal.